Halo guys, jumpa lagi dengan saya Wisnu di channel Wisnu GB Petualang. Kali ini saya akan sharing umpan casting terbaik yang bisa untuk mancing di air payo maupun air laut, dan juga bisa juga di air tawar. Ini umpannya menggunakan bulu ayam yang berwarna putih guys. Jadi ini rangkaiannya itu dibuat berjejer-jejer seperti ini guys. Jadi ini untuk di depannya sebagai pemberat saya menggunakan mino. Ini minonya saya kasih bulu ayam juga di satu sisinya supaya lebih menarik perhatian ikan, ada bulu-bulu seperti ini. Dan ini diikuti oleh kail-kail lainnya guys. Jadi di belakangnya ini ada kail, yang ini murni cuma bulu ayam. Jadi ini kail yang saya rangkai, kemudian saya kasih bulu ayam guys. Bentuknya cuma simple, cuma kail yang dilapisi bulu ayam. Ini bulu ayamnya saya tekuk menjadi dua, kemudian saya ikat. Dan ini saya membuatnya menjadi beberapa deret. Jadi yang pertama ini adalah mino putih. Ini wajib putih guys, soalnya lebih menarik perhatian ikan. Dan bulunya, bulu ayam juga harus warna putih supaya lebih menarik perhatian ikan. Jadi ini mino, kemudian diikuti oleh 1, 2, 3, 4 bulu ayam guys dengan kail. Kelihatan nggak ini? Jadi ini ada kailnya. Ini kail yang terpasang. Jadi ini saya rangkai menjadi bercabang-cabang seperti ini guys. Ini ada tujuannya. Yang pertama, si minonya ini membantu saat kita melempar umpan biar lebih jauh jangkauannya. Diikuti dengan si kail-kail yang ada bulunya ayam ini warna putih. Ketika nanti ditarik minonya, si bulu-bulu ayam ini yang berada di bawahnya ini akan bergerak mengikuti minonya, jadi lebih menarik perhatian ikan guys. Jadi nanti seolah ada gerombolan umpan yang sedang berjejer-jejer melewati di depan ikan guys. Jadi ikannya akan terpancing karena melihat gerombolan umpan ini guys. Kalau cuma satu itu kan kurang menarik perhatian, karena kalau cuma satu sekilas lewat sudah, jadi ikannya kurang begitu teralihkan pandangannya. Dengan menggunakan rangkaian umpan buatan bulu ayam dan juga mino ini, si ikan akan tertarik perhatiannya, jadi seolah akan melihat gerombolan umpan yang sedang melintas di hadapannya, kemudian akan menyambar umpan ini guys. Dan ini pemilihan warnanya juga warna putih karena itu merupakan warna yang paling efektif untuk menjadi umpan buatan guys. Warna putih ini lebih terlihat di dalam air dan juga lebih memikat bagi ikan. Jadi begitu guys, ini untuk percabangannya, tiap cabang ini saya pelintir guys. Jadi tiap ada cabang kail ini saya pelintir, kemudian saya ikat. Ini ikatannya sebanyak 3 kali langsung, kemudian diikuti dengan pelintiran-pelintiran selanjutnya. Jadi ini bisa dibuat banyak juga, tapi saya hanya menggunakan
4. Dan ini jaraknya sekitar 10 cm tiap kail ini. Cuman yang terakhir saya agak panjang supaya tidak terlalu beraturan sekali, biar ikannya bisa lebih logis. Ini umpannya ada yang ketinggal satu. Ini enggak memakai pemberat, hanya menggunakan pemberat dari minonya sendiri, guys. Ini minonya bentuknya seperti ini. Ini harganya Rp35.000. Saya pilih yang paling mahal supaya enggak mudah karatan. Jadi begini minonya, agak beda. Dan ini berkail 3, guys. Saya pilih mino berkail 3 supaya bisa lebih efektif menjerat ikan. Cuma yang kail-kail dari bulu ayam ini hanya menggunakan satu kail aja supaya bisa hemat. Oke, jadi begini guys, rangkaian umpan mancing casting terbaik dan terkuat di bumi. Dan untuk hasilnya akan saya share, yang merupakan hasil pancingan dari adik saya yang tidak terdokumentasi videonya, tetapi ada fotonya guys, menggunakan rangkaian seperti ini. Dan ini saya tiru persis rangkaiannya, dan itu adalah hasil mancing di muara sungai Opak guys, di Pantai Baros, Mangrove Baros, Bantul. Akan saya share di paling belakang videonya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Wisnu Gibi Petualang, bisa klik tombol subscribe supaya saya bisa membuat video-video menarik lainnya guys. Terima kasih.